Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, karena yang trending-trending biasanya itu kaum-kaum Anda mengikuti kegiatan saya. Yeah. Kemarin ada Jessica Jane, ada Livi Renata, itu cari takjil. Makanya sekarang ini kan bulan agama saya gitu. Yeah. Yang trending harusnya saya dong. Makanya betul, saya mengajak Anda biar konten ini trending. Ini konten bukan toleransi, bukan apa. Ini konten cari trending ya. Jadi, jujur, jadi kalau kemarin di konten gua gara-gara ada Muslim sama Coki sama Bobon trending kan. Ya. Nah, sekarang kita balik. Okay. Apa jimatnya? Apa jimat ini kita berdua? Ya, ya? atau okay, gua bisa menjadi jimat di konten biar bisa trending Muslim. Ya. Iya, dia. Dan kali ini kita kalau cari takjil biasa kita cari buat sahur, Bang, ini, Bang. Okay. Sahur. Malam-malam ini kita lagi di daerah yang sangat istimewa, yaitu daerah Petamburan ya. Petamburan. Petamburan. Ya. Di depannya halte Salvator. Ini di Petamburan ada itu juga. Tuh. Oh itu ada juga. Ya? Ada. Toleransi, bro. Toleransi ya, di Petamburan bisa ada gereja. Memang daerah sini toleransi banget. Toleransi. Bukan berarti pura-pura puasa sehari itu toleransi. Bukan, itu mah konten. Kalau ini real toleransi. Yuk kita langsung cari sahurnya. Ya. Tapi biasa kalau bisa keluar malam-malam gitu kan, biasa orang serem, takut, apalagi ini malam Jumat kan. Kenapa kok di bulan Ramadan ini justru orang lebih berani keluar malam? Kalau di bulan puasa itu memang bulan penuh berkah, ya. Jadi setan-setan dikunci juga. Jadi makanya kalau cari sahur aman ya? Cari sahur aman, begal, setan-setan, kuntilanak, semua diboykot. Diboykot. Coki doang yang bebas, Coki doang. Coki doang. Ini kita di Petamburan ya, teman-teman. Oh, Petamburan. Petamburan. Fix nih, Petamburan ya. Oke, mari kita review Petamburan. Bukan konten review kota ya. Oh, bukan review kota. Kita cari makanan ya. Kita yuk, kita jalan ke sana yuk. Oke, kita di Petamburan nemu tempat yang unik, ada angkringan Abdurrahim. Karena di sini suasananya religius semua ya. Iya. Biasanya angkringan Cak Jo Surabaya, Camat ini Abdurrahim. Abdurrahim. Sangat-sangat religius. Coba kita cek angkringannya. Ya. Kita nongkrong di angkringan dulu. Kita review angkringan. Sambil nunggu sahur nanti. Sahur. Misi, Bang. Nah. Ini, Bang, ya. Misi, Bang. Ya, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, silakan. Kita ambil angkringan. Buka sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 12. Sampai jam 12. Oh, 12. Ya, oh, iya. Iya. Kita lagi berburu sahur ceritanya. Oh ini nasi kucing ini. Nasi iya, kucing, Bang? Iya, betul. Nasi kucing. Berapa ini, Bang, harganya, Bang? 3.000. 3.000. Murah ya? Enggak pernah lihat nasi kucing, Bang? Belum. Ini nasi kucing ya, 3.000. Betul itu. Ya. Ya. Mau pakai apa? Mau ini dipanasin lagi, Bang, nanti, Bang. Iya. Ini aja. Kita sharing. Ambil sendiri, Bro. Bro. Belum makan nasi. Gua mau tusuk-tusukan aja. Mau tusuk-tusukan aja. Tusukan. Oke, telur. Terus ini apa ini? Hah? Oh, kulit. Pisroh apa, Bang? Dia ada mana? Oh, otak-otak. Dah, kulit sama usus. Oke, okay, terus? Jadi kita akan lanjut lagi, tapi kita isi perut dulu. Mata-mata di angkringan Abdurrahim. Yang Abdurrahim siapa, Bang? Enggak. Oh, saudara. Oh, ini. Mana? Oh, oke. Jadi apa ini? Oh gitu, berarti anaknya Pak Abdurrahim ya? Iya. Abdurrahim anaknya apa bapaknya? Anaknya. Oh anaknya. Mantap, langsung kita mau dipanasin dulu apa langsung ini, Bang? Panasin lah. Panasin dulu. Panasin. Bang, titip, Bang. Oke, pokoknya selama di Petamburan ini kita akan street food ya? Street food. Kita cari makanan-makanan buat sahur. Tapi ini nasi kucing. Tapi nasi kucing. Iya, baru lihat. Tapi nanti kalau pas sahur udah kenyang? Biasanya kalau bulan puasa ini lapar terus, Bang, kalau malam, Bang. Oh gitu. Karena kan paginya puasa, kita nggak makan sama sekali, jadi malam tuh lapar terus. Makanya orang kalau di bulan puasa banyak yang malah naik berat badannya. Karena dia makan tuh tiap malam. Makannya manis-manis, makannya gorengan begitu. Okay. Kita akan tunggu lagi dipanasin sate ususnya, tetap di
Konten trending. Konten trending. Oke, ini udah datang. Ini ada sambelnya juga ya. Ya. Kalau misalnya ini kita doa dulu. Doa dulu. Doa. Doa ada niatnya puasa ada. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terus kalau bisa makanan sahur biasa lu suka makan apa aja? Kalau sahur biasanya yang berkuah-kuah apa? Itu apa kita makan sambal sama nasi kucing? Ini masih lama sahurnya. Tapi sampai jam 5 kan? Sampai jam 4:30 lah. Pokoknya sampai azan, penandanya di azan. Tapi stop. Stop, enggak boleh. Jadi ada warning-nya, ada peringatannya. 15 menit sebelum azan udah harus stop makan minum. Habis itu? Ya udah. Tadi baru pas takjil ya. Ya, buka puasa lagi pas maghrib. Berarti itu nggak pernah nonton acara-acara sahur, Bang? YKS belum tahu itu? Sayang. Kerugian jadi minoritas tuh selain susah bangun gereja, jadi tidak punya acara sahur. Jadi nggak. Eh, tapi di Medan lu lihat? Di Medan. Oh, di Medan. Orang apa namanya? Yang mana? Yang gereja. Siapa itu? Nggak boleh khotbah. Eh, di parkirannya ditutup kan? Oh, banyak kalau itu. Sering? Enggak, maksudnya intinya kalau jadi orang minoritas tuh tidak punya acara sahur. Jadi nggak kenal joget cesar, nggak tahu itu? Apa itu? Joget cesar yang Ah, susah nih. Itulah kerugiannya minoritas, bro. Maka kita okay. Belajar ya? Belajar, bergaul. Ya kan? Di petamburan. Ini tujuannya tidak ada untuk login-login dia, nggak ada. Tapi biarkan dia sendiri merasa nyaman. Tuh, kan? Enggak, bukan. Gua lagi. Tapi maksudnya ini kan ini. Bener-bener apa namanya? Apa itu? Tadi ngomong apa? Toleransi. Ya kan? Toleransi kok. Ya. Di apa namanya? Kebanyakan di ngomong satu lagi. Apa Bang, ngomong aja. Enggak apa-apa, jangan. Toleransi itu bukan cuma konten. Iya, Bang. Ini sambal enak banget. Sambal enak. Jadi kita lanjut makan, habis ini kita cari makan-makan yang lain. Oke, tetap di trending konten. Yuk, trendingkan yuk. Oke, okay, sekarang kita sudah bersama pemiliknya. Iya. Kita bayar dulu ya. Oh yes. Ini follower saya segini. Yes. Ya? Follower saya segini. Gratis. Udah kan, boleh kan? Iya, boleh. Gak lah, bayar bro. Bayar. Udah, bro. Tapi gua nggak pakai, udah bayar. Udah bayar. Kita pakai Bitcoin bayar tadi. Oh Bitcoin. Iya tuh kan nanti gua nunjukin wallet gua. Wallet. Cek rese. Ini Mas Abdurrahman yang punya Warkopi. Sambalnya enak. Khususnya juga tadi karena di silupin bumbu dulu dibakar, mantap banget nasi kucingnya. Harga murah banget di sini bro. Langsung buat teman-teman yang di Petamburan. Gua baru pertama kali makan nasi 3.000. 3.000 ya. Tapi enak kan. Maksudnya, enak sambal, apalagi iya, sambal unlimited. Nih bro. Enggak kayak di Bebek Caro pelit kalau gitu. Iya. Apalagi sambal unlimited, unlimited kan. Iya. Oke, buat teman-teman di Petamburan jangan lupa. Ini pas sebenarnya Pertamina. Pertamina. Ini di Warkop Abdurrahman. Abdurrahim. Dengan Mas Abdurrahim langsung. Abdurrahim. Mantap. Nama siapa, Mas? Nama anak. Oh, nama lu udah anak lu. Apa ya? Aku kira dia Abdurrahim. Oke, sukses selalu Mas Abdurrahim. Terima kasih. Sukses ya. Mas Arnold ada banget dipanggil lu. Lu kan sekarang ingin panggil Chef Bobon, bro. Oh iya, Chef Bobon. Oke, kita mau cari jalan-jalan ke tempat lagi, cari makan lagi. Mas, makasih banyak, Mas. Penuh berkah ini ya? Iya, penuh berkah. Oh, ini nasi bebek kita nasi di bebek. Mau kita sini aja? Boleh. Oke. Okay. Halo, ternyata apa sih? Halo, Pak. Oke ya. Langsung kita tes. Kita tes. Bebeknya dong. Bebek ya? Boleh. Pak. Halo, Pak. Boleh. Ya. Mau? Bebek. Kecil. Kecil aja. Mau jadi kecil. Lu mau? Mau. 1, 2, 3. 4. Iya, 4.
4. Itu enggak, Bang? Ya, cukup. Siap, udah. Kita makan nih. Kita akan cobain bebek di sini. Siap. Tapi jujur pakai baju seperti ini Anda merasa sumo enggak? Enggak. Enggak. Adem. Ya? Dan gua celana pendek tadi. Iya kan, maksudnya kan baju ini kan kayaknya pengap gitu, tapi aman ya? Aman. Tidak sumo ya? Peci? Peci, ya, peci. Enak? Aman. Yes. Aman bro, memang baju ini baju-baju apa ya? Hah? Mengharapkan iman. Fiber. Yeah. Fiber. Mikrofibernya mantap. Ada fiber. Oke, kita akan tunggu bebek kita. Kita bungkus aja deh kayaknya. Bungkus apa? Boleh. Kita bungkus aja karena kita mau keliling situ. Oke, mantap. Buka sampai jam berapa? Sampai jam? Madura ya? Sampai buka puasa? Sampai sahur. Sampai sahur? Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Oke, kita akan tunggu karena kita akan bungkus, kita masih mau jalan. Gimana? Bungkus aja deh, Mas. Ah, nggak usah. Nggak usah pakai nasi. Terus? Oke, kita dari tadi keliling-keliling, udah makan angkringan, udah bungkus bebek, dan kita butuh yang adem. Sebelum pulang kita akan bungkus, sudah pasti dong, es krim Mixu. Kita pesen dulu. Ujung-ujungnya ya, tetap kembalilah ke yang minoritas. Yo, ini tapi murah loh ini. Makanan semua umat ya. Murah loh. Kita beli Mixu es krim aja. Es krimnya ada. Langsung kita pesan dalam. Oke, kita biasa yang segera apa ya? Yang segera apa ya? Krim mango boba. Original tea. Yang nggak tahu yang jeli yang biasa. Bentar, saya mikir ini pilihannya banyak. Banyak banget. Saya kira di Mixu cuma ada Mixu es krim doang. Ternyata lengkap banget ya teman-teman ya. Ini kita boba sundae aja kayaknya. Boba sundae satu. Ya. Bobanya habis, Cok. Oh, bobanya habis. Terlalu ramenya lo. Ganti apa? Mango. Boleh deh mango deh. Masih. Iya. Kita lagi. Ibu kenal ini enggak, Bu? Iya. Siapa, Bu? Baru dikasih tahu tadi. Siapa ini? Dulunya juga kenal. Dulunya juga kenal. Siapa, Bu, ini, Bu? Kita. Saya lagi diculik sama tretan. Boba itunya tadi. Bobanya habis, Cok. Enggak, sundae yang mangga aja boleh. Mangga boleh. Ya. Gue boleh dua gak? Boleh dong. Karena persiapan. Peach Earl Grey Tea. Mango berapa? Less ice. Less ice. Less sugar. Ini kayak jajanin anak sekolah nih. Ada lagi? Sama ice creamnya satu. Ice cream yang mana? Miso ice cream? Kalau adanya apa? Atau yang ada toppingnya? Sundae? Enggak, yang ice cream biasa aja. Ice cream biasa. Pakai kon. Udah cukup. Murah banget ya. Beli 3 item 40.000. 4 item ya 40.000. Murah loh. Pakai GoPay mah ya. Loh, kalau ini belanjaannya murah kayak gini, gaji-gaji kalian itu UMR enggak? Banget. Iya. Hah? Kenapa jadi gerbek menteri tenaga kerja? Loh, enggak kan gua tanya. Oke. Oke, kita sudah mesen Mixu. Nanti Mixu kita akan makan. Mixu. Mixway itu ini langsung dari pedagangnya. Mixway. Apa bang? Mixe. Hah? Mixe. Oh, beda lagi dia. Mixe. 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 Bah, namanya panggilnya apa? Mixe. Mixway, Mixu, Mixi. Mixway. Jadi piye tuh? Anda kan orang Chinese bro, ini harusnya tahu loh. Gue bilang gue nggak ngerti bahasa Barat. Oke, okay. Kita tunggu sambil duduk di luar. Mirip. Mirip ente, bang. Mirip ente. Ente, cu. Patanya bulat-bulat gitu. Matanya belo ya. Belo. Langsung kita tunggu Mixu kita ya. Iya. Oke, kalau gitu sekian aja perjalanan kita cari sahur di Petamburan. Kita udah makan angkringan, udah bungkus bebek. Iya. Terakhir dessert Mixu. Tolong konten ini harus trending ya. Trending. Berburu sahur bersama Tretan Muslim. Yoi. Di Petamburan. Ini kurang toleransi apa sih konten ini? Ah, penuh dengan toleransi dong. Iya. Jessica Jane aja nggak sampai pakai gamis lo, bro. Livi Renata nggak sampai pakai gamis lo, masa trending. Iya. Ini teman saya udah pakai gamis. Oke. Terima kasih Cepanot. Sampai jumpa lagi di konten trending selanjutnya. Trending selanjutnya.